Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ane Faisal Dul dari herbalgaul.id. Di channel ini kita bakalan kupas tuntas produk seputar minyak lintah beserta dengan penjelasan yang detail. So, bagi mas bos yang pengen tanya-tanya mengenai produk minyak lintah, langsung aja komentar di bawah. Dan apabila memungkinkan, pertanyaan mas bos akan kita bahas di video yang selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Di video sebelumnya kita udah bandingkan ciri-ciri minyak lintah yang asli dan yang palsu ya mas bos ya. Yang belum lihat bisa langsung aja klik link di atas. Dan kali ini kita mau tunjukin cara pakai minyak lintah yang baik dan benar agar hasilnya lebih maksimal. Tapi sebelum dilanjut, ada baiknya kita intro dulu. Oke mas bos, langsung aja nggak usah banyak basa-basi. Di sini kita udah siapin minyak lintah yang udah kebuka mas bos, bekas review yang kemarin nih. Dan langsung aja kita ke cara pemakaian minyak lintah yang baik dan benar agar hasilnya lebih maksimal mas bos. Jadi mohon didengarkan baik-baik. Yang pertama, sebelum mas bos menggunakan produk minyak lintah Papua ini, usahakan untuk mengocok dulu botolnya ya mas bos ya. Nah, karena di dalamnya masih terdapat endapan-endapan. Setelah kita kocok, barulah kita buka kemasan minyak lintahnya mas bos. Nah, ini sudah dipastikan tercampur merata ya mas bos ya. Kemudian setelah terbuka mas bos, kita oleskan pada bagian Mr. P kita. Dan anggap aja jari saya ini adalah Mr. P kita ya mas bos ya. Dan saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama yang paling atas ini adalah pada bagian helmnya mas bos. Ke bawahnya sedikit di sini terdapat yang namanya batang atas mas bos. Kemudian di sini batang bawah, batang samping kanan dan batang samping kiri. Kemudian turun ke bawah lagi di sini terdapat telurnya ya mas bos ya. Nah, apabila sudah jelas langsung aja mas bos. Kita langsung aja ratakan minyak lintah ini ke Mr. P kita. Nah, kayak gini kita ratakan sampai merata dari pangkal ke ujung. Nah, jadi dari bagian atas atau bagian helmnya sampai ke telur-telurnya mas bos, kita basuh semua. Nah, ini ya, kita ratakan dulu. Kalau seumpamanya dirasa sudah merata, langsung aja ke tahap pengurutan mas bos atau pemijatannya ya mas bos ya. Yang pertama mas bos, kita ambil pada bagian samping kanan dan samping kiri. Kemudian kita tarik ke depan satu arah seperti ini. Sret, 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 sret. Nah, setelah itu kita tarik pada bagian atas dan bawah ke depan juga dari pangkal ke ujung seperti ini. Sret, 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 sret. Nah, setelah itu mas bos, apabila dirasa cukup kita lanjutkan pada bagian helmnya mas bos. Kita pijit-pijit santui aja seperti ini. Cek, 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 cek. Nah, setelah itu mas bos, jangan lupa juga pada bagian telurnya mas bos. Ini bagian telurnya ya. Nah, untuk pada bagian telurnya ini kita nggak harus memijat secara kasar mas bos. Jadi kita cukup untuk memijat-mijat halus aja seperti ini. Nah, paham mas bos? Kenapa pada bagian telurnya juga harus dipijat mas bos? Karena ini juga baik untuk jangka panjangnya, karena bisa menambah durasi dalam perhubungan badan juga dan memperlancar peredaran darah Mr. P kita mas bos. Nah mas bos, dalam pemakaian produk minyak lintah Papua ini mas bos, optimalnya dilakukan 2 kali sehari ya mas bos ya. Dan waktu yang Ane rekomendasikan adalah waktu malam sebelum tidur dan pagi bangun tidur mas bos. Dan bagusnya lagi nggak ada durasi atau waktu yang ditentukan dalam pengurutannya, asalkan dalam pengurutannya jangan terlalu sebentar. Bisa dipahami ya mas bos ya. Jadi kita nggak boleh terlalu sebentar dalam ngurutnya mas bos. Kita ada tips buat mas bos yang ngerasa beli produk minyak lintah tapi males ngurut, tapi kita nggak akan membahas di video ini. Jadi kalau seumpamanya mas bos pengen lihat, langsung aja klik link di atas. Dan dengan metode males ngurut seperti link di atas, dipastikan hasilnya akan lebih cepat dan maksimal mas bos. Bahkan dalam kurun waktu 2 minggu aja mas bos bisa rasain perbedaannya seperti apa mas bos. Untuk order dan sekedar konsultasi mas bos bisa langsung hubungi ke kontak yang sudah tersedia
di sepanjang video. Atau Mas Bos juga bisa langsung aja kunjungi website kita di herbalgaul.id. Karena di herbalgaul.id ada kode diskon hingga Rp200.000 Mas Bos. Dan order di lapak kita itu dijamin aman ya Mas Bos ya, karena bisa bayar di tempat langsung ke kurirnya saat barang sampai. Cukup sekian, Ane Faisal Dol dari herbalgaul.id mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.